Dalam sidang penggelapan motor atas terdakwa Dewi alias Ani, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa Dewi didakwa pasal 372 KUHP. Terdakwa Dewi alias Ani menjalani persidangan terkait kasus penggelapan motor di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa 22 November 2022. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Alex Pasaribu, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa Dewi. Dalam dakwaan diketahui kejadian tersebut berawal pada Kamis 22 September 2022. Terdakwa meminjam motor saksi Rahmi yang merupakan korban dengan dalih untuk mengembalikan pakaian dikenali. Namun terdakwa malah membawa kabur motor tersebut menuju Provinsi Lampung. Saksi Rahmi sempat menelpon terdakwa namun tidak diangkat. Terdakwa terhenti di Babat Supat, Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan kehabisan bensin. Belum sempat menjual motor tersebut, terdakwa diamankan pihak kepolisian setempat. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Diketahui kerugian korban diperkirakan mencapai 18 juta lebih. Iqbal Fazil, JEK TV, melaporkan.